Hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan aplikasi membuat duit dengan mendengar lagu. Aplikasi ini akan berikan poin setiap kali anda mendengar lagu. Tapi bukan sebarang lagu saja, malah lagu yang anda minat juga dapat dimainkan dan dalam masa yang sama, dapat points untuk redeem barangan menarik dan duit dari PayPal sambil menyelam minum air. Aplikasi ini banyak diperkenalkan di siaran yang popular seperti CNBC, Business Insider, Fox Business dan INC. Jadi kita dapat yakin pada aplikasi ini untuk memberikan apa yang kita inginkan. Saya telah berikan link untuk muat turun aplikasi ini di bawah. Aplikasi ini tidak jauh bezanya seperti aplikasi duit yang lain. Ianya juga menjana points dengan menjawab survei dan menonton video iklan untuk dapat points. Tidak banyak bezanya pula dengan aplikasi ini. Jika kita tidak mempunyai masa untuk memainkan video, kita hanya perlu mainkan lagu yang kita sukakan dan dapat points. Apa yang saya lihat, aplikasi ini masih lagi baru dan banyak kekurangan yang ada pada aplikasi ini. Kita boleh pergi ke laman request feature untuk undi akan ciri baru yang diinginkan oleh majoriti pengguna di update akan datang. Tetapi, secara asasnya, aplikasi ini boleh digunakan secara normal. Saya juga masih baru dalam aplikasi ini. Jadi, beberapa hari ini sahaja points yang saya dapat dengan hanya mendengar lagu. Saya agak kurang mendengar lagu dari handphone saya, jadi tak heranlah points lambat naik. Tapi, saya yakin, penggemar lagu di luar sana mungkin akan mendapat banyak points jika mereka kerap menggunakannya. Untuk peringatan, di awal tadi, saya telah nyatakan bahwa aplikasi ini masih baru dan terdapat kekurangan pada aplikasi ini. Saya sarankan untuk clear task selepas menggunakannya sebab aplikasi ini masih berjalan walaupun selepas kita keluar daripada aplikasi ini. Untuk membantu dalam penambahbaikan aplikasi ini, berikan maklum balas dengan menghantar email kepada admin aplikasi ini untuk pengalaman lebih baik di masa akan datang. Bercakap tentang masa akan datang, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe pada channel ini untuk banyak lagi video seperti ini di masa akan datang. Terima kasih kepada yang masih setia pada channel ini. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.